Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kompo Karno. Selamat siang saya ucapkan bagi para subscriber yang masih setia dengan channel saya. Siang kali ini saya akan membuat video ya tentang PSU, perakitan PSU. Power supply unit. Oke. Bahan sudah saya sediakan. Ini PCB. Ini PCB. Lalu nah ini dioda kiprok ya. Dioda kiprok. Saya menggunakan 35 ampere. Ini yang lumayan bagus. 35 ampere. Lalu ya. Kapasitor 100N 104 atau 100N. Lalu lampu LED, lampu LED ini, lalu R resistor. Untuk resistor saya menggunakan 4K7 ya. Terus yang selanjutnya ini ya, yang paling perlu ya, elko. Elko di sini saya menggunakan 10.000 mikro 100 volt. Ini di 10.000 mikro 100 volt. Oke. Untuk PSU ini nanti saya rangkai satu saja karena satunya juga sama persis. Baik, langsung kita mulai aja. Itu yang pertama, kita pasang R-nya ya.
Oke, untuk komponen yang kecil sudah tersolder semua. Selanjutnya kita pasang elko ya. Untuk elko, nah ini untuk yang belum tahu, pemula ya. Nah, untuk yang belajar, nah, ini jalur ini yang ada gambarnya, ada stripnya ini adalah jalur negatif, sedangkan yang positif yang kosong ya. Terus untuk di PCB yang ada warna putih, nah, ini warna putih, ini negatif, dan yang ini positif. Oke, kita pasang seperti ini ya masangnya. Jadi kosong di sini, dan yang putih ini ada tandanya ini. Oke, pemasangan seperti ini. Lalu kita solder ya. Dan seperti ini hasilnya. Yang terakhir kita pasang kiprok atau dioda. Untuk dioda di sini ada tandanya. Ini ada tanda positif, ini negatif, dan yang ini sama yang ini AC ya. Untuk pemasangan di PCB, kita lihat di sini ada tanda juga di PCB. Nah, ini yang positif dan ini negatif. Tinggal kita masukkan sesuai gambar ya. Positif, negatif. Oke, seperti ini. Lalu kita solder.
Oke, sudah selesai semua ya. Sudah terpasang, sudah tersolder. Oke. Tinggal kita pasang nantinya ke trafo ya. Untuk pemasangan trafo nanti di video selanjutnya akan saya videokan lagi. Oke, itu tadi cara mudah membuat PSU untuk power supply ya. PSU power supply untuk amplifier. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan bosan-bosannya untuk melihat video saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.